Pria ini lagi nyetir, tapi dia ngantuk banget karena kebanyakan begadang. Dia udah berusaha tetap bangun nih sampai nepuk-nepuk pipinya, tapi tetap aja dia ngantuk sampai nguap dan merem-merem terus. Secara ajaib, pajangan anjing di mobilnya ini hidup, dan dia nih yang berusaha ngendaliin setir mobilnya. Walau mobilnya udah nabrak, keputer-puter, tetap aja pria itu gak sadar. Untungnya mereka berhasil selamat nih sampai di rumah karena pajangan itu. Pria itu bingung sih, kok tiba-tiba udah sampai. Dia nyantai aja langsung masuk ke rumah, padahal guys, ini mobilnya udah hancur banget. Nah, dampak kurang tidur tuh bahaya kan? Untuk ngejaga kondisi tubuh biar tetap fit walau sering begadang, penting banget nih konsumsi Swiss High Strength Ultiboost Milk Thistle. Ini merek nomor 1 di Australia, bahkan direkomendasiin sama artis ternama Nicole Kidman loh. Formulanya berkualitas tinggi dan mengandung milk thistle hingga 35 gram per tablet, kaya antioksidan dan bermanfaat untuk memperbaiki, meregenerasi hati dan juga untuk detoksifikasi. Kalian bisa order di official store-nya di Lazada Swiss Overseas. Ada kejutan juga nih untuk kalian penonton setia, cek kolom komen ya. Pria ini lagi dateng lihat-lihat pameran, dan dia lihat karya yang ini nih. Ada yang aneh, itu kan warnanya merah dan kuning, tapi dia lihat-lihat kok ada satu bulatan biru yang nyasar sendiri. Karena dia penasaran dan dia tengok juga nggak ada yang merhatiin, akhirnya dia ambil aja tuh yang biru-birunya. Dan ini yang punya karyanya baru lihat, tapi telat guys, itu karyanya langsung mulai runtuh. Pria itu cuma bisa bengong ngelihat karyanya hancur pada jatuh. Sisa sedikit sih, tapi enggak deh, ikut jatuh juga tuh ternyata. Panik gak tuh, makanya jangan iseng. Badak ini pengen minum, tapi dia keribetan nih sama culanya. Kehalangan batu, gak nyampe. Pas batunya disingkirin, itu airnya udah nyerap ke tanah. Dia berusaha nih digali, tapi airnya malah ngalir. Dia kejar-kejar terus. Pas udah siap-siap buka mulut, airnya malah belong. Udah gitu, airnya masuk lagi ke bolongan lain. Dia punya ide nih, mau disedot pakai batang bambu. Ini si badak malah keselak batu. Airnya kelempar lagi nih. Terus airnya tuh masuk lagi ke tanah. Si badak berusaha nyari-nyari aliran airnya kan. Dia bikin lubang-lubang terus nih, biar bisa langsung nangkep airnya pas keluar. Sampai gara-gara lari jauh, dia malah nemuin danau luas ini. Pas udah kayak gini, baru deh tuh airnya ngalir dan nabrak muka dia.